Mohon informasi untuk warga Ciherang, Desa Ciherang, diinformasikan bahwa jembatan Ciherang Bentas roboh mengalami kemiringan. Pada Babinsa, Pak Lurah, mohon dengan izin untuk diinformasikan kepada semua masyarakat yang terkait. Lihat abutmen tengahnya patah, Pak, jembatan Ciherang Bentas. Kondisi saat ini, untuk itu mohon kerjasamanya diinformasikan kepada warga yang akan melintasi jalur Ciherang Bentas agar tidak melewati kampung Ciherang Bentas. Demikian informasi ini, saat ini pada hari ini, di hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, kondisi jembatan Ciherang Bentas saat ini. Demikian dilaporkan kami atas nama Ketua RT 01 RW 05 Hendy Suryadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.